Saya nak share ni. Lalu tuan-tuan buka lapu kan. Tu jumpa semua kabel warna hitam belakang. Okay, jadi kalau tak tahu mana kabel lah dengan negara, untuk safety ambil tiga-tiga kabel ni masuk kat connector dulu. Okey. Lepas tu kita test sosok. Kita on suwi, kita pakai test pen dulu. Okay, kita pakai test pen dulu. Okey, mana kalau tak nyala ni, neutral. Okey, yang ni neutral. Okey, yang ni. Okey, yang ni live, nampak tak? Ada nyala. Okey, mana dua ni kita tahu dah neutral. Okey, untuk kita check nak tengok voltage dia. Okay, kita boleh pakai benda ni. Okey. Habotes HT 8000 voltage tester. Okay, kita on dia. Okay, kita letak dekat live. Kita tahu live ya. Okay, live ni dia bunyi, dia akan nyala merah. Okay, lepas tu kita nak tahu voltage dia, kita boleh tekan sini. Okay, berapa baca area tu? 215. Okay, kita letak dekat neutral. Okay, dia tak ada bunyi lah, dia hijau. Maknanya dia selamat lah. Kita letak satu lagi dekat neutral. Okay, ni kabel looping ni. Ini kabel looping. Bila dah kena pasti dah neutral tadi, jadi kita looping je neutral luar tu. Yang live ni tetap asing tu. Lepas tu kita pakai connector dia kan. Jadi kita masuk dan ni lampu LED. Okay. Jadi kita boleh bubur-bubur dia. Alhamdulillah nyala. Ni punca dia tadi. Gitulah kalau nak cari yang mana kabel live dan yang mana kabel neutral dia. Gitu cara dia dah.